sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabi al-azam syai'un lillahi lawmul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يمرسات مرسي سوغاو وسرطان من أهل جواتن كواساني صاحب الفضيلة والإمام والدعوه والبن عجيب والبن هجاه Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesihatan sampai ke malam ini. Tanpa kesihatan tuan-tuan, kita tak dapat nak buat apa-apa. Semayang pun susah, nak bergerak pun susah. Begitulah besarnya nikmat kesihatan itu, dan sebaik-baiknya nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, kita pergunakanlah dengan melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sihat kita ni tidak berkekalan. Satu ketika nanti kita akan sakit sebab kita makhluk. Dan sebab itu masa ada lagi rezeki nikmat kesihatan ni diberi tuan-tuan, sama-samalah kita mengingatkan diri kita, sama-sama ingatkan para sahabat kita, mudah-mudahan sama-sama kita dapat buat ibadah, sama-sama kita bertemu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita, dan insya-Allah kita akan bermula pada muka surat yang ke-13, masih lagi dalam surah An-Naba, iaitu kita bermula pada ayat yang ke-17. Muka surat 13 ayat 17. Kita baca sama-sama, yang boleh baca boleh ikut sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Inna, semua nun yang bersabdu, tuan-tuan, inna itu sabdu nun itu kan, yang bersabdu di atas dia nun ni mesti dibaca, wajib dibaca dua harakat. Dua harakat maksudnya dua gerakan jari kita. Inna yaumal fasli kana miqata. Miqata, ta tu miqatan. Dulu kita dah banyak, kita dah sebut banyak kali dah. Semua huruf hijaiyah, maksud saya daripada ba, alif tak masuk sebab alif ni huruf mat. Dia tak menerima barih. Yang menerima barih tu huruf amzah. Macam ni kan, alif tak ada barih dia, dia mati. Semua huruf daripada ba sampailah ke ya, bila dia berbarih atas, kita nak waqaf, nak berhentikan bacaan, maka kita buang satu baris dia. Contoh dia macam ayat ni, miqatan, jadi miqata. Bawah tu afwajan, jadi afwaja. Abwaban, jadi abwaba. Untuk bagi dua di atas sahaja, tak masuk bagi dua di depan dan bagi dua di bawah. Jangan pula pasal qadiru, basiru, tak ada ni ya. Bagi dua di depan tak ada, dengan bagi dua di bawah tak ada. Bagi dua di atas ya. Kemudian satu ayat lagi, yauma yunfakhu. Nun mati bertemu dengan fa. Hukum dia ikhfa hakiki. Tuan-tuan nak ingat hukum ni memang ambil masa sikit kan, kalau kita bukan ingat daripada awal-awal dulu. So tak ingat pun tak apa. Yang penting ni baca tu betul. Kalau kena semua hukum baca tak betul tu tak boleh pakai tu. Biar dia baca betul tapi tak kena hukum, tu tak apa, tu boleh pakai. Nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, kita baca dengung kadar dua harokat. Bunyi dia yunfakhu. Yunfakhu. Ikhfa. Atau yang tak kena ikhfa, dia boleh tengok pada kaedah tulisan. Semua huruf nun yang mati, nun ni mati ni, jikalau tiada tanda mati di atasnya, hendaklah dibaca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Ni huruf fa, maknanya kita kena dengung. Semua huruf nun yang mati, seandainya tiada tanda matinya, kita hendaklah baca dengan dengung qada dua harakat. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Yunfakhu filfuri fatatuna afwaja. Afwaja. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang. Dua ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Sadaqallahul azim. Itu kita lihat dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsirannya, berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji bin Muhammad ni dalam kitab dia Amrul Azhir. Dan kita juga berpandukan kitab tafsir Al-Imamul Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran.
Okey tuan-tuan. Ayat yang ke-17. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan itu, kana adalah miqata, suatu waktu yang ditetapkan, yang Allah tentukan. Jadi maksud hari keputusan ni hari kiamat lah. Hari di mana Allah Ta'ala memutuskan perihal amalan-amalan manusia. Dulu-dulu Tuhan putuskan hari itu. Allah Ta'ala putuskan, maksudnya beri keputusan sama ada diberikan ganjaran pahala ataupun ganjaran dosa, sama ada dimasukkan syurga atau neraka. Semuanya hari itu Allah Ta'ala putuskan. Itu dari sudut bahasa. Tuan-tuan tengok pada muka surat 14 tu apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji ni. Kata dia, yakni setelah disuruh memandang kepada 9 macam sebelum kita bincangkan tentang alam, diterangkannya pula di sini perkara yang mereka perselisihkan mengenai hari kiamat. Hari kiamat itulah hari keputusan. Hari keputusan mengenai apa? Hisab. Hisab ni hitungan amalan kita. Yakni perhitungan amalan makhluk yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah kepada umat terdahulu dan terkemudian, bahawa mereka bakal diberi ganjaran ataupun seksaan. Sampai situ. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari itu hari keputusan. Allah Ta'ala kira semua amalan-amalan kita. Nak balas kita, nak berikan keputusan sama ada kita masuk ke dalam syurga atau ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Qutubi kat sini, yaumal fasli ni kata dia, iaitu hari yang Allah Ta'ala janjikan untuk dia beri balasan baik, baik atau buruk, kan, balasan syurga atau neraka kepada manusia. Dan dikata wasummiya yaumul fasli, dinamakan hari keputusan kerana kata Imam Qutubi, Allah Ta'ala lah yang memutuskan hari itu, fihi baina khalqihi, apa yang makhluk buat dulu-dulu semua Allah Ta'ala yang tentukan. Betul salah di muka bumi ni, kita sama-sama kita. Kadang-kadang mungkin ada perkara tu betul, disalahan. Mungkin ada perkara yang salah, dibetulan. Tapi di akhirat besok, yang pergi kata putus ni, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain senyap-senyap. Hari itu kita tahu, mana yang betul, mana yang salah. Bila tu? Yawmul Fas. Hari Allah Ta'ala memutuskan semua perkara. Dia beritahu, mana betul, mana salah. Kemudian pada ayat yang kedua itu, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, iaitu hari yang pada waktu itu ditiup serunai sangkakala lalu kamu datang berombongan. Kita sambung balik apa Ustaz Ahmad Sunaji cakap tentang ayat ni. Ayat ni sebut apa? Hari fasli itu apa? Bila? Iaitu hari ditiup serunai sangkakala, kemudian manusia pun bangkit daripada kubur, datang berombongan. Kata Ustaz Ahmad Sunaji, pada hari itu pula serunai sangkakala ditiup pada kali kedua untuk membangunkan orang mati dari kubur, lalu datang berbondong-bondong dan berombongan untuk menjalani hisab, yakni perkiraan amal, kemudian menerima pembalasan. Hari itu kan kita dibangkitkan, ditiup sangkakala kali kedua. Kali pertama lu mati semua kan. Kali kedua ni untuk dibangkitkan daripada kubur. Disebut di sini kita akan datang beramai-ramai untuk dihisap. Bila ditiup sangkakala ni, kita yang mengaji kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah pun dikarang oleh Imam Qutubi juga kan, peringatan tentang kematian. Diterjemahkan, banyak diterjemahkan, ada jual kat pasaran. Disebut ketika Allah Ta'ala nak bangkitkan orang daripada kubur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan air hujan dulu. Air kehidupan, ma'ul hayah.
air ni jatuh turun ke bumi, mengalir masuk dalam kubur ke tanah, konon tulang apa tu tuan kita bagi tu? Tongkeng. Tuan tongkeng. Macam ayam pula. Tak ada nama lain ke tulang tu? Apa nama tu? Tulang sulbi ke nama tu? Yo. Tulang sulbi ke bawah nama ni? Lain macam. Akhirnya lah tulang dengan kocik tu lah. Jadi tulang ni dia tak hancur tuan-tuan. Badan kita ni masuk kubur berpuluh-puluh tahun. Yang tulang yang lain daripada tulang ni semua hancur. Tulang ni dia ibarat macam biji benih. Penuh air, dia akan tumbuh tulang balik. Jadi tulang. Ha? Tumbuhan daging balik dalam kubur. Tapi tak, tak bangun lagi. Ha? Sehinggalah ditiupkan sangkakala suruh naik. Di mana kata Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Ruh-ruh orang yang mati-mati tu dimasukkan dalam serunai sangkakala ni. Kemudian ditiup oleh Israfil. Tak kala ditiup, maka bertebaranlah keluarlah ruh ni mencari jasad-jasad. Dia masuk dalam jasad-jasad. Ketika itu dibongkarkan kubur dan kita akan bangkit semua beramai-ramai. Dalam keadaan bertelanjang seperti kama bada'ah. Seperti kita mula-mula datang lu, kita lahir. Tak pakai baju, bertelanjang maksudnya. Tak pakai sipar, tak bersunat. Kita akan bangkit besok dalam tiga keadaan ini. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih oleh Nabi. Tak bertelanjang, tak pakai kasut dan tidak bersunat. Bangkit. Masa itu kita diarak beramai-ramai. Patak tu nak afwaja. Kamu datang berombongan. Afwaja. Kita datang berombongan itu untuk menerima, untuk ditimbang amalan. Dihisap, dihitung semua benda yang kita dah buat. Baik buruk semua di tu. Di situlah di mahsyar nanti kita duduk datang beramai-ramai itu berpuluh-puluh tahun. Dengan ulama kata 50 tahun banyak sangatlah kau 50, 60, 30 tahun. Kita duduk, bukan duduk, berdiri. Diri gitu ha, dengan matahari kadar sebatu berpuluh-puluh orang yang dogi-dogi tu yang baik-baik tak rasa apa. Kan poloh ni kata yang kudui turun sampai 60 hasta. Naik balik poloh tu. Ha, tengoklah kita. Kita akan lomih dengan poluh kita kalau kita tak beramal. Ada yang poluh sampai buku lali, ada sampai lutut, ada sampai paha, ada sampai pinggang, ada sampai dada, ada sampai telinga sehingga dia terbenam seperti katak dalam air. Kata Rasulullah, semuanya bergantung dengan amalan kita. Kita datang pasal berbondong-bondong, beramai-ramai. Ai umaman kullu ummatin ma'a imamihim. Kata Imam Qurtubi, iaitu datang apa ni ikut kumpulan masing-masing umat Muhammad salam umat ni umat tu masing-masing dengan ketua mereka ketua-ketua mereka yang ada setiap umat ni imamihim tak ada disebut di sini rasul ke siapa ke jadi imam ni kita anggap kalau secara Muhammad Rasulullah sebagai rasul yang akan nanti menyaksikan amalan kita dan amalan awal-awal kita dahulu. Termasuklah umat-umat yang lain dengan setiap ketua-ketua mereka, mereka akan datang berbondong-bondong. Beramai-ramai. Ketika mana? Ketika ditiup sangkakala. Dan berkenaan dengan ini, ada suatu hadis yang diriwayatkan di sini. Waruya min hadis. Okay, panjang ini. Diriwayatkan daripada hadis Mu'az bin Jabal. Qultu ya Rasulullah, ara'aita qaulullah ta'ala yawma yunfaqu fis-sur fata'tuna afwaja. Kata Mu'az bin Jabal, wahai Rasulullah, kebaca tak ayat yawma yunfaqu fis-sur fata'tuna afwaja? Maknanya bukan kebaca tak, apa pandangan kau ya Rasulullah? Apa tafsiran kau tentang ayat yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Pada hari ditiup serunai sangkakala, maka kamu semua datang berbondong-bondong, beramai-ramai, ikut dengan umat masing-masing. Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, apa makna Rasulullah, apa pandangan kau? Apa cerita yang berlaku hari itu? Maka Rasulullah pun jawab, wahai Mu'az, saya tu terjemah tu. Wahai Mu'az bin Jabal, laqad sa'alta, kau telah tanya satu perkara yang besar yang akan berlaku besok. Ni yang kau tanya ni Mu'az bin Jabal, perkara besar. Apa perkara besar? Ha? Rasulullah kata, amrun azim summa arsala 'alaihi baqiyah.
Kemudian Nabi menangis. Nabi menangis. Mengalir mata Nabi. Kemudian Nabi pun sebut, "Wahai Mu'az," kata dia, "sungguhnya besok ketika ditiup sangkakala kamu datang berbondong-bondong, beramai-ramai, ketika itu dihimpunkan umat aku itu menjadi 10 golongan." Ha? Ada 10 golongan daripada umat aku yang datang. Mereka ni diasingkan oleh Allah Ta'ala daripada golongan orang-orang yang Muslim yang lain. Semua orang Islam, umat aku bangkit. So. Tapi ada 10 kumpulan. 10 golongan ni kata Rasulullah, Allah Ta'ala asingkan dia daripada jemaah orang Muslimin. Dia tak masuklah jemaah orang Muslim, orang Islam. Tuhan asingkan. Ha, kata Rasulullah. Nabi Rasulullah menangis, Rasulullah cerita. Dan hadis ni disebut juga oleh Al-Imam Suyuti rahmatullah alaih. Ha? Kata Rasulullah ada 10 golongan, besok dia bangkit, dia terasing daripada orang Islam. Siapa ni? Ha, janganlah hendaknya kita masuk dalam golongan ni yang buruk. Di mana wabadala suwarahum, Allah Ta'ala tukar keadaan mereka. Tukar? Ha? Tak macam orang lah. Maka 10 golongan tu Rasulullah pun sebut. Di kalangan mereka ada yang telah bertukar seperti rupa korok. Faminhum ala suratil firdah. Firdah ni maksudnya korok. Satu golongan pertama, rupa korok. Golongan yang kedua, khanazir. Khanazir ni khinzir. Itu bahasa lembut eh. Bahasa tak lembut eh. Babi dia sebut. Dia pun heran. Kenapa sebut babi ni orang marah? Bila sebut babi, kasar, terupa. Padahal babi tu seekor binatang. Sama lah kita sebut kucing, kambing. Tapi bila babi orang marah. Agak mungkin sebab dia najis sikit eh. Kan? Ha. Kedua, rupa babi. Rupa khinzir. Ketiga, satu golongan. Golongan yang ketiga pula. Wabaktuhum munakasun. Munakasun ni dia jalan terbalik. Muka yang kat bawah, kaki yang kat atas. Perjalanan guna muka. Itu dalam surah Syu'ara juz 19 ada kita bahaskan dulu di Masjid Jami' An-Nur. Kita pelik. Macam mana orang jalan pakai muka? Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam juz 19 ada. Orang yang jalan guna muka kaki yang kat atas. Gahar muka kat tanah. Itu yang ketiga. Yang keempat, umyun wa ba'duhum umyun yataraddadun, iaitu satu golongan yang keempat pula Allah Taala buta mata wei, buta yataraddadun, dia jalan sambil tersambam-sambam, dia teragak nak jalan, buta tak nampak. Yang kelima, summum bukmun la yaqilun, dia pokak bisu. Ha, dua orang ni pokak dan bisu. Yang keenam iaitu golongan yang menjulurkan lidahnya. Yang dahuna alsinatahum, lidah itu julur, fahiyah mudlatun ala sudurihim, lidah itu julur sampai panjang lidah tu sampai ke dada. Kemudian daripada lidah tu keluar alqaih min afwahim. Qaih ni nanah busuk. Nanah yang busuk sehingga jijik orang. Ramai nak dokek kat dia. Ha, itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan yang terpotong tangan dan kakinya. Allah Ta'ala potong. Yang kelapan, golongan yang disalib di atas kayu. Kayu daripada api. Disalib dia kayu. Kayu tu daripada api. Ha? Kemudian yang kesembilan, satu golongan. Golongan sembilan ni golongan yang bau dia lebih busuk daripada bangkai. Dan yang kesepuluh, ha, kata Imam Qutubi berdasarkan hadis ni, satu golongan yang mereka memakai jalabib sabirah minal qitran, baju panjang yang daripada tar, minyak tar. Ha, tuan-tuan bayang minyak tar penuh api. Kan? Ha, daripada tar dipakai baju tu. Yang baju tu melokap ke kulit mereka. Ha, 10 golongan. Kemudian hadis tu menerangkan lagi, ha, kenapa wajah mereka, keadaan mereka diubah sebegitu rupa. Maka disebut dalam hadis yang panjang ni, kata je golongan yang pertama tadi yang ditukar ala suratil qirdah, ditukar qiradah menjadi korok,
kerana disebutkan dalam hadis ni, iaitu dia adalah golongan yang mana ya? Mana dia tadi dah baca, dah nampak tak? Satu tak nampak. Mana kau poin ni? Ah ni ada. Fa ammal ladzina ala suratil qirada. Adapun orang yang ditukar oleh Allah menjadi bentuk kura ni, itu orang yang orang yang qattat minan nas, bukan qattat baju ni ya. Mengadu domba. Mengadu domba tu apa? Jadi batu api. Aduh, kau tahu dia ni kau tahu si pulan nak cakap kau cenah-cenah-cenah ya. Yang itu jadi kita panggil dalam bahasa Malaysia mengadu domba. Qattat ni jadi batu api. Suruh orang bergamuk, bergaduh. Jadi siapa kuat jadi batu api sini, dia ke bumi ni besok, dia bangkit daripada kuburan. Rupuk kau berdasarkan hadis ni. Kemudian golongan yang kedua tadi, iaitu golongan yang Nabi sebut tadi apa? Khinzir. Golongan yang bertukar menjadi khinzir tadi ni adalah kerana dia adalah fa'ahlus suhti wal haram. Dia ni adalah orang yang suka buat perkara yang haram, memakan yang haram dan merampas hati orang. Suka buat perkara yang jahat, buat perkara yang benda-benda yang haram, memang jadi mainan dia lah benda-benda haram ni. Kemudian dia suka merampas hati orang lain, ambil hak orang lah. Orang ini besok ditukar jadi khinzir. Suka makan yang haram, buat perkara yang haram, yang buruk-buruk, kemudian merampas orang atau orang, jadi khinzir. Macam hari ni khinzir, mana ada minta izin ni tuan, minta izin tuan, saya nak makan keledek, boleh tak? Tak ada, dia tahu buat highway tahu ya, habis. Kalau ada highway belakang rumah tu, dia lah buat tu. Binatang lain tak pandai buat highway. Khinzir ni pandai buat highway, sekali dia buat highway, siap. Berlubang tanah tu. Ubi disungkit dia. Kelapa sungkit dia, keledek sungkit dia, itu semua kampung tu tahu kan. Macam babi, dia tak ada minta izin dekat orang tu. Habis semua digampih. Hai dia elok pun makan ni, bangkai pun makan, semua dia makan ni. Sesuai benarlah orang yang tak tahu bezakan halal haram ni. Gampih waktu orang ni, Allah Ta'ala tukar dia jadi khinzir. Muka badan dia jadi khinzir. Yang kedua, yang ketiga, golongan yang terbalik tadi. Berjalan kaki keteh, kepala ke bawah, muka. Muka tertangkup buah, jalan pakai muka ni. Ini adalah golongan siapa ni? Fa'aklatur riba. Orang yang makan riba. Makan riba. Takut kita dengar makan riba ni. Nabi sebut, akhir zaman ni manusia tak boleh lari daripada riba. Banyak kita punya urus niaga yang melibatkan wang ni, banyak dengan riba-riba ni. Sebab itulah kita kena banyak istighfar, semayang istighfar, istighfar ni kena aman akhir zaman ni. Banyak perkara yang tak boleh melarikan diri tuan daripada riba ni. Dan kita pun bukan faham pun lah urusan-urusan kewangan ni. Setakat singgit, dua, tiga ringgit tu kita tahulah nak urusan ni. Orang main syarikat besar-besar, beli rumah, beli kereta kan. Riba macam-macam jenis dia pula. Ini di antara yang sengaja makan riba ni, padahal dia tahu yang dimakan tu riba, lebihan daripada harta orang lain atau lebihan harta yang tak betul jalan dia, cara dia riba ni, maka Allah Ta'ala tangkupkan. Kueh berjalan pakai muka, kaki kereta. Kemudian golongan yang keempat, apa yang keempat tadi ya? Buta. Golongan yang buta tadi, siapa dia golongan buta ni? Orang yang buta ni sebut mayyajuru fil haq. Maksudnya orang yang melanggar, yang zalim dalam pemerintahan, pentadbiran. Ini banyak pada kutu-kutu lah, tak kira lah kutu mana. Daripada sekocik-kocik dalam skop yang lebih kecil, syarikat, apa, sampai ke sebuah-sebuah awam merintah. Jadi kutu, dia tak betul. Dia yajur, dia zalim dalam pentadbiran pemerintahan dia. Aku orang macam ini, besok Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan dia golongan yang buta. Tuan-tuan. Sebab itu jadi ketua jadi apa sebenarnya kita ni kan. Jadi bos ke jadi apa, risau kita. Takut kita
kita menzalimi orang. Kan? Kita menzalimi orang lain. Ha, bila kita menzalimi orang lain, masalah kita nanti besok Allah Ta'ala bangkit dalam keadaan yang betul. Ha, tapi kita mengaji, kita belajar tuan-tuan, ha, janganlah sampai kita mengenai orang lain lah bila kita ada kedudukan, ada kekuasaan, ada pangkat. Ha, jangan sampai menzalimi orang. Kerana doa orang zalim ni antara doa yang tak pernah dihijab. Rasulullah kata tak pernah dihijab. Kemudian golongan yang pekak dan bisu ni siapa ni? Orang yang jadi pekak, jadi bisu padahal dia di atas muka bumi tu dia elok, sehat, tak ada pekak, tak bisu. Iaitu orang yang yu'jibuna bi'amalihim. Orang yang berasa takjub dengan amalan mereka. Dia rasa takjub ni apa? Banggalah. Mogah dengan amalan ni. Ha? Dia rasa dia mogah dengan amalan ni. Dia rasa dia yang paling baik eh. Dia rasa dia lah yang paling apalah. Ha, ni mogah ni senang kita kan. Ha. Pukul sekolah anak-anak kita dia tengok kawan ni. Ha. Nampak kan tu dia burak sama-sama dia kalau dia bincang tu. Ha. Contoh-contoh mogah lah. Kau tak faham ke? Benda ni simple ya. Ya Allah. Tak faham. Macam mana aku tak faham? Aku rasa ni benda simple lah. Nampak mogah-mogah tu. Kan? Simple lah benda ni. Ha. Macam ni. Cara cakap apa dah tu. Mogah-mogah tu. Budak sekolah mogah dia masa belajar hari. Kita orang tua-tua ni mogah payah. Ha, betul tu cocak tu. Ha, kan? Cocak ni betul dia. Kita tengok diri kita rasa mogah. Apa buat banyak-banyak bonok ni mogah ni. Kan? Poi pokan. Oh boleh kata tu. Kata pun boleh. Alza. Hitam berkilat. Ui mogah. Dia tengok. Mogah ni dia tak payah cakap kat orang tu. Dia tentu terasa tu. Kan? Rasa tu lain. Ataupun jumpa orang kawan. Eh. Bertahun ni kau pakai kereta ni. Syekh tukarlah kita baru. Tengok kereta dia ni. Oh dia tu. Kawan tu bawa kancil ya. Dia dah tukar Alza. Lah. Kau sama macam dia tu. Itu kau jual pun sama. Kau ni pengurusan kat bangan kau ni taruk ke ni? Wah, mogah. Dalam mogah ngutuk orang pula tu. Ha, yang ini masalah besar orang ni. Ataupun dia tengok orang, kau ni dah tua-tua ni. Pergilah surau. Pergilah masjid. Carilah jemaah-jemaah macam ni, buat kebaikan. Tu okey lagi. Kau tengok canden ni. Ha, yang tu dah lain bunyi. Canden ni tu, ha, tu dah lain bunyi tu. Aku cakap canden ni. Yang ni cara orang tua tadi. Sadar diri. Kau ni bila nak sodar tak tahu lah kalau mampu kau. Kau mati, mampu kau lah. Kau mampu kau hari ni, mampu kau lah dengan aku. Jadi orang nak tuan kau orang tu masuk dengan aku tidak. Dia tak tahu lah baik. Dia tak siap dia tak tahu lah baik tau. Nah, tu mogah lah tu, tak tahu lah baik. Tapi dia, kumpulan dia pergi kan. Ha. Itu dah mulu dah mogah kan. Poso lah Isnin kami tu. Tak tahu lah dia nak bagi nasihat kau ataupun dia nak jabur dia poso Isnin kami. Tak tahu lah. Poso lah. Dia kan. Cara tu kan. Kadang ujub tuan dia datang sendiri. Dia datang dalam diri kan. Dia tajub dari mana dia rasa mogah. Kadang dia datang dalam diri dia tengok orang. Dalam kampung ni saya seorang yang 100% yang betul yang datang berjemaah betul-betul. Yang paling banyak jemaah saya rasa saya ni kalau 3 bulan ni 3 bulan penuh saya seorang. Dia tak cakap ke orang dia seorang. Dia tajub. Dia tajub dalam diri. Dia tak payah cakap. Tajub ni dalam diri tak payah cakap tau. Yo. Ingat lah. Di kampung ni saya seorang yang ponoh. Kalau berjadual ni tak ada kosong dah. Semua satu je tadi. Ha, dia rasa macam tu kan. Ha, yang itu tuan besok. Ha, ini pokak bisu sekali bangun tau. Kalau banyak cakap dulu kau rasa kau baik pun lah. Jual malam dancing. Ha. So pokak bisu. Dengar tak, orang cakap tak dengar. Bercakap pun tak boleh. Ha, kemudian. Ha, golongan yang ke 5 ke 6 kau. Orang yang Allah Ta'ala apa Nabi sebut tadi? Ha, lidah tujulu. Lidah tujulu kan sampai ke dada ni. Siapa orang ni? Ha, iaitu lidah yang tujulu keluar. Iaitu golongan ulama. Ha, bahaya ni. Wal qassas. Alladhina yukhalifu qawlahum fi'lahum. Siapa ni? Yukhalifu qawluhum fi'lahum. Orang yang jual lidah ni, dia pandai bercakap je. Banyak di kalangan cerdik pandai. Ulama ni cerdik pandai. Ugamu tak ugamu. Wal qassas. Qassas. Siapa qassas ni? Orang yang pandai bercakap. Dia bijak bercakap. Cerita gini, 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 gini.
tapi perbuatannya tak sama dengan percakapannya. Perbuatannya tak sama dengan percakapannya. Ini saat orang poi lah kita jemaah. Oh, dia tak jemaah. Kau ni, kau tak ngaji ke kata dia. Cakap macam-macam, akhir dia pun tak buat apa yang dia cakap. Itu berbahaya tu. Dalam Quran sebut surah Saf. Kaburama qatan inda Allah antakulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kepada orang yang cakap tapi dia tak buat. Dia cakap tapi dia tak buat. Saya dulu tuan-tuan pernah ya terfikir ayat ni. Bila baca ayat ni, terfikir dia dalam kepala ni, diam-diam lah. Buatlah hal masing-masing kan. Tak payah nak cakap banyak. Kalau mengajar, tersilap mengajar pula. Tapi bila kawan-kawan kata, kalau semua tak diam, siapa nak mengajar? Dia juga kan. Ha, jadi, pandai-pandailah jago. Pandai-pandailah jago mulut sendiri jago. Bahaya tuan-tuan. Yang mengajar yang ni, dia bahaya sebenarnya. Kan takut kita lupa cakap apa kan. Cuma kita boleh istighfar lah. Sebab tu setiap kali majlis Nabi ajar doa. Kan? Doa apa? Doa kafaratul majlis. Lepas kita ni. Saya sebut tasbih kafarah dan suratul qas. Tasbih kafarah tu maksudnya tasbih. Kita mohon pada Allah. Kalau ada kesilapan-kesilapan yang kita buat dalam majlis, moga diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu. Kemudian golongan berikutnya yang terpotong, aidihim wa arjulihim, tangan aidihim wa arjuluhum, tangan kaki potong. Siapa ni? Ini adalah orang yang kena potong kaki tangan ni, golongan yang dulu, allazina yu'zunal jiran, orang yang menyakiti jiran. Jiran ni dia ada hak tuan-tuan. Hatta kalau dia orang kafir pun dia tak ada hak agama. Hak agama ni maksudnya dia tak ada hak agama, tapi dia ada hak jiran. Hak agama ni, kita doa selamat, tak payahlah pagi sebelah rumah tu, kok cong, cong datanglah tahlil malam ni, ya. Ha, kan betul doa selamat, panggillah cong ni. Apa doa selamat, tegang. Kita nak buat wirid, kita nak buat ni, kita nak buat hole ni. Zikir sikit, zikir, apa benda zikir tu, ha, panggil mutu sami sebelah rumah tu. Dia tak ada hak tu, hak agama dia tak ada. Tapi dia ada hak jiran. Jiran kita, nak-nak dia adalah kafir zimmi. Dia bukan kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang kita boleh perang. Zimmi duduk dalam negeri Islam, dia sama orang kita. Kita pergi kedai dia, dia pergi kedai kita. Kita pergi rumah dia, dia pergi rumah kita. Kita pinjam cangkuk dia, dia pergi pinjam parang kita. Ha kan? Dia ada hak. Jadi orang ni tak, walaupun dia tu. Masalah lah mana dulu ada orang cakap. Tak apa dah. Macam ni dia boleh ambil 5 bung sebiji dua. Tak apa, tak berasa dia kafir. Tak apa cakap. Ha, jangan ambil hak orang. Kan, walaupun dia orang yang bukan Islam, asalkan dia jiran, siapa menyakiti jiran dia, maka dia akan dipotong tangan dan kakinya. Jadi timun lebih sok. Oleh-oleh, oleh-oleh, oleh-oleh ya. Itu kalau orang kafir pun dilarang. Ha, betapa pula halnya kalau yang disakiti itu adalah orang-orang yang beriman. Saudara kita, saudara Islam kita, kita sakit. Dia bukan sakit pakai mulut. Hari ni orang orang dah jadi berubah jadi jahat. Ha? Sihir orang di busung orang tu, dihantar tengkorak, ditanam barang-barang sampai mati kawan. Banyak kes tuan-tuan sekarang ni. Orang jahat ramai betul hari ni kan. Mendajalkan orang. Ha, bunuh sihir-sihir tu sihir ni, masya-Allah. Itu kemahiran orang-orang Melayu kita lah. Orang Cina dia tak pandai tu. Hantu Melayu ni menakutkan, jahat dan menakutkan. Dia boleh turun terbang. Tangan kuku panjang. Hantu Cina tak apa. Kita boleh sepak-lepak dia. Lempek. Dia lempek-lempek. Dia tahu lempek-lempek. Hantu Melayu ni lain. Dia lulusan apa tak tahu. Rupa-rupa. Susah nak melawan ni. Ha, yo. Hantu India tak pernah tengok lagi. India tak ada hantu ke kan. Ha, Cina ada. Tapi dia lempek-lempek-lempek. Tenang ni ambil esok apa. Tap. Senyap deh. Ha. Hantu Melayu cubalah tambah raya kan. Topik kita kan. Ha. Melayu ni lagi jahat puan tu kan. Dan, jadi itulah yang berlaku hari ni. Sampai baru ni, seorang sahabat kita kat Johor, mula-mula ayah, Omar yang meninggal. Kenapa nak meninggal ni? Tak tahu. Kemudian ada seragor kat sini. Kan? Lepas tu cek, rupa tanam barang. Lepas seragor anak lah tu. Omar anak pula. Rupa tanam barang tu bertahun-tahun dia tanam tu, langkah kena sakit, langkah kena sakit. Siapa yang buat kat Johor tu? Orang Melayu kita banyak-banyak. Kan? Masya Allah. Orang Cina kalau dia marah, dia kuntau kat kita ya.
sakit hari tu je, bongkak. Tu elok lari. Orang Melayu kalau dikuntau, dia tak kuntau, dia kuntau. Dia pakai jin, pakai setan. Dia pun anak. Ah, Masya Allah. Banyak lah. Dua kan. Ha. Orang macam ni menyakitkan jiran ni, besok ah, dia rasa dia selamat lah. Besok dia akan dipotong tangan dan kakinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan jiran tuan-tuan, kita pernah berbaik-baik. Sakit jiwa kita kalau jiran tu tak kaya. Sebab Nabi sebut, jar qabla dar. Cari jiran lu sebelum cari tanah, cari rumah. Kita hari ni tengok tanah, wah ni sesuai ni, ni sesuai ni, sesuai ni. Sini okey, sini okey. Duduk, rupa sebelah hati pun rambat. Ampih kita kena curi kita tari. Cangkul hilang, barang hilang, boleh baldi hilang. Rupa ada orang yang tangan sebelah tu. Ha. Tanah dah lawa dah, jiran yang tak apa nak lawa. Itu Nabi sebut, jar qabla dar. Cari jiran lu, oh cari tanah. Tengok, hari ni terbalik orang tengok tanah ni, okey, okey. Patut dia cari, nak duduk mana-mana. Kosan ke anak kita tengok siapa sebelah tu. Oh, okey, ada sebelah tu. Kita selamat, berbual pun senang, kan. Kita keluar dia tengok rumah kita, dia keluar kita tengok rumah dia. Kita keluar tinggal kunci ke rumah dia, dia keluar kita pegang kunci rumah dia. Kan kok kita keluar tinggal kunci ke rumah sebelah, itu penyangak. Kok tinggal pasu bunga ya? Aku pasu-pasu pun tak ada habis. Menurut dah pindah dah jauh pindah. Rupa dia menumpang sekejap ya. Dia sewa rumah, dia berompak orang tu, wow lari. Ada jenis tu tuan. Dia sewa tempat lain pula, dia berompak lari. Lepas tu dijual-jual. Kayu-kayu dah. Dengan cara hanya menyeru. Banyak orang cerdik. Nak buat jahat ni kena cerdik. Itu di antara jenis-jenis cerdik yang tak boleh dipakai. Ya tuan. Dia duduk ramai, belok, dia ambil sebulan dia tu. Dia pada modus operandi dia tu kan. Dia duduk diam, dia baik-baik orang tu. Dekat taman saya rasa bermain tu tuan. Rumah tu belakang, cik sawit. Tuan rumah balik kampung. Balik-balik, buka pintu, torang rumah. Tuan-tuan tu sama torang tak? Dinding belakang rumah tu diroboh, siap masuk lori pun kata lori. Habis kursi-kursi sama apa mari-mari yang guna. Ha. Kenapa dia tak tahu dah mana pergi dia orang selosap? Itu cakap banyak tadi. Alangkah baiknya kalau jiran kita tu yang baik. Jadi cari jiran. Dan jangan menyakiti jiran. Kita tak suka orang marah kita, orang sakit dengan kita. Itu juga dengan jiran. Kemudian golongan yang Allah Ta'ala salib di palang kayu yang daripada api. Ini siapa ni? Ini orang yang sa'atu bin nas ila sultan. Orang yang kita sebut dalam bahasa Indonesia apa? Orang yang suka sini ya. Orang yang suka fitnah orang dekat penguasa. Macam mana cerita tu tuan? Bahasa kau, bahasa Malaysia. Maknanya dia suka memburuk orang lain kepada penguasa. Maksudnya ke polis kau, ke siapa kau. Orang tu tak buat salah. Dia kata orang ni salah. Dia lah merompak. Dia lah menerangkan dadah. Ha, yo. Orang suka fitnah macam ni. Kan ada jenis ramai yang menyatu kan. Menyatakan orang yang salah ke orang yang teh. Tak betul ni. Dia ni memang jahat ni. Ni. Padahal tak tahu pun cerita orang. Dia suka buat mulut. Itu dia panggil sa'ah. Orang yang suka memburuk-burukkan orang lain kepada penguasa, polis ke siapa ke, dengan tujuan supaya orang ini diinaya, dizolimi, ditangkap, dikurung. Orang ini besok Allah Ta'ala salib pada tiang kayu daripada api. Zatlah. Tu radio ke telefon orang tu kan? Wah. Konon kuih tu nampak tu kita kena jawab lah. Kita tunggulah tu habis tu. Kita wajib jawab. Allahu Akbar. Kita akan kita berhenti lah. Muhammad
Kita ambilkan ayat dia sikit tuan-tuan, lepas tu kita berhenti dah insyaAllah. Jadi tuan-tuan, tadi kita dah bincang orang yang suka fitnah orang kepada penguasa, Allah Ta'ala akan salib. Kemudian golongan yang bau dia lebih busuk daripada bangkai. Ini orang siapa ni tuan? Iaitu golongan yang suka berfoya-foya, mengikut hawa nafsunya, tamu ke bumi ni, dan dia menegah hak Allah daripada hartanya. Maksudnya dia tak gunakan harta dia tu untuk menunaikan hak Allah daripada hartanya tu. Zakat, dia tak bayar zakat, dia tak bersedekah. Harta tu digunakan untuk berfoya-foya, suka-suka, dan dia tak tunaikan hak harta dia. Tanggungjawab harta. Kita harta kita tengok kan, kau nak bayar zakat. Cari orang yang susah yang memerlukan, yang mohon, kita bagi dia. Ini hartanya diboleh dia gunakan untuk diri dia. Bisyahawati wal lazzat. Dia suka macam power batu dia dengan water dia, ya. Tak bagi dia orang. Kan? Zakat pun tak bayar zakat harta. Ada perniagaan, dia tak bayar zakat perniagaan. Ada wang simpanan, dia tak bayar zakat wang simpanan. Zakat fitrah bulan puasa pun tak bayarnya. Kan? Jadi orang ini hartanya digunakan untuk jalan-jalan yang salah. Orang ini besok dia bangkit dari puduk kubur, bau dia lebih busuk daripada bangkai. Kemudian yang terakhir, seingat saya, orang yang memakai baju daripada minyak tani, iaitu ini adalah orang ahlul kibr, orang yang membosarkan diri, sombong, bongkak, orang yang angkuh. Angkuh sombong. Orang yang angkuh sombong ni besok Allah Ta'ala pakaikan dia baju panjang yang dibuat daripada minyak tar yang melilit menuhi badan dia. Ini 10 golongan yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut dalam hadis yang bakal ditemui di mahsyar. Siapa yang buat kesalahan-kesalahan tersebutkan tadi, besok dia akan masuk huruf ni. Dia tak akan sama dengan jama'atul minal muslimin. Jama'atul minal muslimin. Dia tak duduk sama grup orang Islam yang diasingkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kita habiskan sikit ayat 2 ni pendek tuan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Kata Imam Ustaz Ahmad Sun Haji di sini bahawa besok bila tiah-tiah ditiup sangkakala pada hari kiamat juga, dibuka pintu langit terpecah sebagai dinding yang berlubang-lubang menjadi beberapa buah pintu. Peristiwa ini yang berlaku sebaik saja sistem perjalanan makhluk angkasa itu rosak, kawalan yang mengikat antara satu sama lain telah terlepas. Itu tanda kiamat. Tiup sangkakala, kemudian Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu langit. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi di sini, dibukakan pintu langit linuzulil malaika, untuk turunkan malaikat. Malaikat akan turun beramai-ramai. Kan? Kita dah banyak kali bincang di kuliah-kuliah lain. Orang besok di mahsyar, dia akan dikelilingi oleh kumpulan langit yang pertama. Sekian banyaknya, lebih banyak daripada manusia.
Kemudian pula turun langit kedua yang satu kali ganda lebih besar daripada jumlah malaikat langit pertama tu. Mengelilingi kita. Itu tu tengah manusia. Turun pula malaikat langit ketiga yang tiga kali ganda lebih besar. Mengelilingi manusia tu tengah. Turun lagi, ramai lagi, ramai lagi. Sampai langit ketujuh. Mana tujuh lapis malaikat yang mengelilingi manusia ketika kita di mahsyar. Kita tu tengah tu nak pergi mana? Ha, mana kita nak pergi? Itu keadaannya. Malaikat turun. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari dipecahkan langit, dibelah langit dengan ghamam, kabus putih. Ha? Dan turunlah malaikat berbondong-bondong, beramai-ramai pada hari kiamat mengelilingi manusia. Ketika itu manusia tak boleh lari ke mana-mana lagi, tuan-tuan dan puan. Itu maksud wa futihatis sama' fa kanas abwaba. Cuma yang menjadi pertanyaan kita, hari ini orang nak naik ke langit senang bona pula. Padahal Rasulullah nak naik langit, orang minta izin dulu. Kan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Izin disebutkan. Satu hadis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Katanya dalam fi hadis Al-Isra' hadis menceritakan tentang Isra' Nabi. Ha? Disebut, summa araja bina ila sama'i fastaftaha Jibril. Kemudian Rasulullah pun dengan Jibril naik ke langit. Maka Jibril minta supaya langit dibuka. Jibril minta buat Rasulullah minta langit buka. Faqil, dikatakan kepada Jibril, man anta? Siapa kau? Maksudnya nak naik langit tu, minta izin dulu. Hari ni elok aku berterbangan mereka pun ia naik ke langit tu, langit mana? Dia pergi siapa tahu budurah. Pada dunia lain kau. Elok ya. Rasulullah pun naik kau nak minta izin. Nanti itu mana orang putih dia naik ke langit ya? Kau langit mana dia sampai tu? Kau tak sampai langit lagi. Baru bawah-bawah dia main kat bawah-bawah ni dulu ni. Rasulullah naik, Jibril minta izin. Fastaftah, minta izin untuk dibukakan langit. Ditanya Jibril, man anta? Kau siapa? Jibril jawab, qala Jibril. Aku Jibril. Ditanya Laqil, wa man ma'ak? Siapa sama kau tu? Nak naik langit ni. Qala Muhammad. Dia ni Muhammad. Waqad bu'itha ilaih. Dia ni telah diutuskan sebagai Rasul. Barulah peputih halana. Dibuka langit. Barulah Rasulullah dengan Jibril naik sampai kete. Kan? Hari ni tak tahulah kan. Hari ni macam mana lah orang naik langit sonang-sonang. Bola-bola. Tak tahu langit mana. Kita pun tak tahu. Misteri kan? Langit ni misteri lah. Kita naik ke Putobang nampak awan je. Kapal terbang pun tinggi berapa ribu kilometer tuan. Kaki daripada laut, daripada darat. Tak boleh nak kira tak? Untuk kira sikit. Ha? Baik per 2,000. Ha, boleh tinggi ke tak tuan? Tinggi kan kot baku lah tak kan? Baku korek saya tuan. Ha. Kita tak tahu apa yang ada hotel tu. Ha, kan? Jadi besok langit ni dibuka. Sehingga maksud dibuka tu, dibuka langit tu, ada yang kata langit tu memang besok dikorek-korek, dipontong-pontong jadi macam potongan-potongan macam pintu. Ada pula yang kata memang langit tu ada pintu, besok hari kiamat so, dibuka dia, malaikat akan turun beramai-ramai. Ha? Turun beramai-ramai. Ha? Mengelilingi manusia. Ini sebut dalam oleh Imam Muqtubi dalam kitab Tazkirah dia. Malaikat turun beramai-ramai. Hari kiamat. Kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamurgana lah ia, yakni bayang-bayang panas yang menguap seolah-olah air. Dijalankan maksudnya ini, dihancurkan, dicabut gunung-gunung daripada paksinya. Ha? Daripada pasak gunung ni dicabut. Nusifat min usuliha, mana dicabut daripada pangkalnya. Cabut, akhirnya tarikan graviti ni Allah Ta'ala hilangkan. Tak ada ke bawah lagi dah. Kan kita sebut dulu, bila berlaku kiamat, bono-bono yang ke bawah ni dia naik ke atas. Bono-bono yang atas dia jatuh ke bawah. Matahari, bulan, bintang, planet, semua mengoreh. Mengoreh pun. Jatuhlah ke bawah. Ha, itu supaya jadi orang ni sembilan ni kan. Jatuh ke bawah. Ke bawah. Yang bawah ni semua naik ke atas. Apa yang berlaku tuan? Bertembu. Bertembungan. Akhirnya hancurlah bumi ni. Allah Ta'ala rosakkan sistem. Ha? Sistem bila dah rosak, sistem dunia ni bila dah rosak, maka itulah dipanggil sebagai kiamat. Yang saya selalu sebut, bila Allah Ta'ala nak rosak, nak musnahkan makhluk,
dia akan rosakkan sistemnya dulu. Rosakkan sistem dulu. Ha? Bila rosak sistem, mana benda tu akan binasa. Kalau tidak, dia tak rosak. Dan dunia ni, nak rosak, nak binasakan dunia ni, matahari cabut dan jatuh ke bawah, sistem graviti tarik, kan, bumi tercabut, nak ambillah. Rosak sistem. Kan? Jahannam lah, kita panggil jahannam. Jahannam tu neraka. Kan? Tapi kita panggil benda yang rosak, jahannam lah. Macam neraka dah jadi jahannam. TV, kan, TV, ha, cuba tuan rosakkan sistem eh. Jahannam lah TV tu tak pakai lagi. Rosak lah deh. Orang pun bila masalah nakkan kita ni binasa, rosak. Dia rosak sistem kita. Kan? Tiba-tiba buah pinggang kita dah tak boleh beroperasi buah pinggang kita. Ha, tu dia ada rosakan sikit. Kan? Tiba-tiba lemak jadi tinggi lah. Lepas tu dia lemak, badan boleh kawal dia. Itu tinggi lemak lah. Kolesterol tinggi pula dah. Lepas tu sebelum ni kencing kita pasien ni hari ini manis lah jadi kencing tu. Sudah. Kan? Ha, tu dia dah rosak sistem tu. Untuk apa tu? Kita dah rosak. Kan? Nak rosak. Dulu makan elok manis semua pahit je masuk. Ha, tu dah lemak dah rosak tu. Kan? Darah tinggi dulu, darah rendah jadi tinggi pula. Kolesterol tak ada, jadi kolesterol, lemak jahat. Dulu lemak baik banyak ni, lemak jahat lah. Lemak lah jahat tu. Lemak jahat dalam badan kita. Kan? Dulu kita elok lah jalan. Ni jalan dah. Uang nak jeli lutut, dah duduk terkusi dulu kan. Nah, banyak berlaku tu. Itu semua tanda-tanda kita nak pengakhiran kita. Semua barangnya tuan-tuan. Semua macam itu. Kita tuan, mula elok pakai setahun, dua, tiga, empat. Bila nak usah, apa jadi? Tiba-tiba macam, skru apa ni? Tiba skru kan. Lah, tercabut skru pintu. Ah, dia dah mula usah tu. Kan macam mana bunyi? Ger. Apa yang bunyi tu? Ah, itu dah lama tu. Banyak sistemnya dah digusak-usak kan. Akhirnya pun jahannam lah kita. Semua macam tu. Inilah yang berlaku pada hari kiamat. Kan? Kita senang je kan? Kita ni Tuhan nak kiamat kan cukup mudah. Sikit ya Allah Ta'ala tarik. Kita pun. Sebab itu kena ingat ini tuan. Sikit saja sistem badan Tuhan usik kita ni. Tak payah bayar dah. Sakit gigi je sikit. Ada urat bongkak pun. Seminggu kita tak makan. Sikit lah. Baru gigi usik je. Kalau diusik benda besar jantung, bagi padam je lah. Gigi je. Darah. Kan? Dia naik darah kita. Dah. Poning-poning kita. Tak sikit ya Allah Ta'ala nak buat. Kalau Tuhan nak binasa kita. Tapi Allah sampai ke hari ni Tuhan masih bagi kita sehat. Dia nak kita perbaiki diri. Kan? Ha, jadi kita semua orang nak banyak. Tapi biarlah yang banyak tu amalan. Amalan ikut lebih-lebih tak apa. Dia tak mudarat. Kan untuk kita. Tapi benda lain jangan lebih. Bila benda lain jangan lebih, semua akan dipertanggungjawabkan. Waktu lebih kau nak tanya. Apa benda-benda lebih semua tanya. Ha, semua kau nak lebih. Tapi ada benda yang lebih jadi mudarat. Biasanya lebih mudarat. Kan. Poso pun tidak hari. Poso pun tak dibenarkan. Mana ada kadar. Tapi dalam bab ibadat. Dengan umur kita sekarang, kita kena buat lebih tuan. Ibadat kita. Ha, yang lain kurang tak apa. Ha, ibadat jangan kurang. Ha, yang lain jangan lebih. Ibadat yang kena lebih. Kan? Lebih ni bawa mudah. Darah memang orang perlu darah. Tapi kalau dah lebih darah tinggi dia. Eh. Kan? Ha, darah tinggi lagi. Air semua nak air. Tapi kalau dah banyak air tu kan banyak jadi bab banjir sudah kita. Payah kita semua kan. Jadi semua nak seimbang, muktadil. So, tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Ada satu ayat ke? Ujung tu ayat wasayyiratil jibal fakan saraba kan jadi Tuhan cabutkan apa ni gunung kandang ni akhir dia meletup berlagu sama sendiri jadi macam abu-abu macam air hancur tang jauh pandang macam air rupa-rupa dokek-dokek bukan air tapi panah matahari. Jadi tuan-tuan saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan sementara kita masih hidup ni ada lagi nyawa Allah Ta'ala beri tuan-tuan dan perempuan. Sama-samalah kita ingatkan kawan kita ni kan. Kita hidup sama-sama ni. Ingatkan kawan. Kita sama-sama surau. Sama-sama pengaji. Sekali bila tengok kawan tak ada tu tanya. Jangan tak tanya tu. Tanya mana kawan kita ni. Selalu dia ada datang. Mungkin dia sakit. Kan. Atau mungkin dia terlalai. Sebab kita manusia tuan-tuan. Kita bukan maksum. Bukan dipelihara daripada dosa. Kita sentiasa buat dosa. Kan, sentiasa buat dosa.
Saya terus cakap, walaupun nama kita maksum, tapi kita tak maksum daripada dosa. Ingat tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Kita bertawasul dengan amalan baik ini, dengan majlis ilmu yang kita duduk sebentar ni, sementara menunggu isyak ni. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk majlis ilmu ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dosa isteri kita, dosa anak-anak kita, dosa adik-beradik, kaum keturunan kita, kerabat kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa jiran-jiran tetangga kita, dosa orang kampung kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ketenangan dalam kehidupan dunia kita, dan lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan segala perancangan, usaha kita, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kejayaan, dan semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang sebaiknya. Itu juga di akhirat, mudah-mudahan kita semua selamat menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita berhenti ni. Ya tuan. Sekejap tuan, hari ni berapa bulan ya? Kan terlupa. Ha, 23. Okey, sila tuan. Ya. Laut ada tak masa tu? Okey. Macamlah saya dah sampai ke situ. Tuan tanya saya tu masa Ustaz dah poi tu kan, mana mungkin dia menolak laut tentang ni. Macamlah saya mati hidup balik semula tak? Takut saya dengar soalan tuan ni. Okey. Macam mana tuan? Okey. Bila kita bangkit daripada mahsyar, kita bukan menghuni bumi yang sama. Kita membangkit, tapi dalam juzuk 13, hujung juzuk 13. Yaumatu baddalul ardu ghayral ardi wassamawatu wabarazu lillahil wahidil qahar. Allah Ta'ala sebut. Yaumatu baddalul ardu ghayral ardi wassamawat. Pada hari itu, Allah Ta'ala tukar bumi dengan bumi yang lain. Langit dengan langit yang lain. Wabarazu lillahil wahidil qahar. Mereka semua diarak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bumi itu bukan bumi ini. Bumi di mahsyar tu disebut mahsyar ataupun mauqif tu bukan bumi yang ada tanam pokok dokong macam kampung Neha. Bumi itu disebut dalam hadis, dalam kitab tazkirah tu, bumi itu seperti, ada yang kata seperti perak jernih. Ada yang kata seperti ruti putih memutih. Bumi yang tidak ada iwajam wala amta. Tak ada lagi bukit-bukit, bonggol-bonggol, lembah, tak ada. Dia lurus ya. Mandang kanan macam ni aroma ni. Mandang kiri macam kanan. Mandang depan macam ni aroma ni. Mandang belakang tu macam depan. Dia sama bentuk eh. Tak apa nak lari dah. Kau tak ada malaikat pun manusia tak tahu nak lari mana-mana. Kalau kita buka bumi ni, wajar dia orang, kita pandai nyuruh. Ada pokok bacang, lari ke pokok bacang tak? Kan? Ada tandas tak pakai, lari ke tandas tak? Ada pergi butuh, terjun dalam pergi tak? Ada benda-benda lain-lain, ke situ sama ya. Nak lari ke mana? Lari, sama. Macam sosek, botol kan ni? Tadi ni topik, topik tadi ni, botol sama ya. Tak ada apa-apa. Pokok tak ada, tanah tinggi tak ada, tanah mana? Rata. Sojana mata memandang, bumi ni dah bumi lain. Itu maksud yaumatu baddal. Hari ditukar bumi dan langit dengan yang lain. Ghayrul ardi was samawat wa barazu. Barazu ni mereka semua dihimpunkan. Berhimpun lillahil wahidil qahar. Menghadap Allah yang satu, yang qahar, yang maha berkuasa. Jadi macam mana cara Ustaz? Kita tang kubur ni bangun ke mana ni? Kan tang sebang batu hampa. Macam mana nak pergi tu? Mana sampai itu? Dalam hadis-hadis tuan, ada satu kitab kan, tanda-tanda kiamat. Ada dua tu, satu tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar kiamat. Ada dua kitab kita. Kita ni diharap oleh api. Mengharap kita ke satu tempat. Dengan sendiri kita tahu mana diharap.
Ha, siapa tak bawa nanti terbakar sudah. Ha. Kita akan diarak ke satu tempat, di situ semua orang berhimpun. Ha, tak ada dah. Ha. Mana nak bayi ni? Mana nak bayi ni? Kau rasakan dah. Kadang-kadang kau kerja. Tak ada. Hari itu, otomatik dia orang tahu dah mana nak bayi. Ha, Allah Ta'ala dah. Semua tak cakap. Tunduk. Ya. Ha, yang jalan temukur, temukur lah tadi. Yang tadi komen tadi. Ha, yang jalan naik unta. Yang naik kambing, kambing. Ikut bidang. Kan yang disebut itu kelebihan orang yang berkor. Korban. Ada yang jalan. Golap. Rasa golap dunia ni. Ada yang corah. Ha, semuanya berdasarkan amalan. Ada yang naik unta berdua. Ada yang bertiga. Ada yang naik seorang. Ada yang dipimpin. Ada yang merangkak. Ada yang laju macam angin pun ya. Jalanan itu. Semua yang tuan bergantung kepada amalan kita masa kita hidup. So kalau kita rasa kita nak susah kat mahsyar pun, tak payahlah semayang, tak payahlah poso, tak payah bayar zakat. Semua tak payah, tak payah, tak payah. InsyaAllah kita akan bertemu keadaan itu. Kalau nak lah, kau tak nak yang baik itu. Yo, tuan. Jadi, kita tak payah nak risau mana nak pergi, mana nak pergi, tak ada. Tak ada error ni. Ke mahsyar tak ada. Jadi, semua itu bergantung tuan. Ha, kalau kita sorot balik daripada awal bangun tuan, bangun kubur, kita jarak ramai-ramai. Itu 56,000 tahun sehingga Nabi sebut, kalau ada bukan kerana syafaat aku, orang pasti akan berlama-lama ke situ. Berlatihan, sekso, nyawa duduk situ dengan panih, dengan berpolo-polo, dengan lomeh lagi, dengan berdiri hanya di atas tapak kaki kita. Ya. Itu semua orang ni. Nak berurak pun payah. Kan, nak berurak pun payah. Semua orang semua tak boleh berurak. Diri je tu tuan bayangkan. Ha. Kau nak rasa kan balik rumah kan duduk berdiri berdiri tengah jam ya berdiri tu. Ha, diri tu jangan kau buat tapak kaki tu aja ni. Sekso jangan mau kita. Itu pun kira ada aircon kat rumah tu. Ha, ataupun nak rasa tutup semua pintu bilik angin tak masuk semua. Ha, tengah hari pukul 1 tu berdiri tu tengah jam. Ha itu. Tu pun tak sama lagi sebenarnya. Masya-Allah kan. Jadi orang-orang yang selamat tu yang Nabi sebut dalam, sebab tu saya suka baca kitab Tazkirah tu. Besok keadaan orang berdiri beramai-ramai, ada orang-orang yang anak-anak kecil yang beri minum-minuman. Ada orang yang asal telanjang yang dapat pakaian dulu Nabi Allah Ibrahim, kemudian Rasulullah SAW. Kan semua bangun telanjang, ada orang akan dapat pakaian. Siapa yang pertama dapat pakaian? Nabi Allah Ibrahim. Sehingga ulama tanya kepada Imam Qutubi, kenapa pula Nabi Ibrahim yang pakai baju dulu? Bukankah semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW? Betul, kata Imam Qutubi. Nabi Ibrahim pakaian dulu. Nabi Muhammad nombor 2. Padahal Allah, kita ngaji Tauhid, Rasulullah ni seafdal-afdal makhluk. Walaupun dibanding dengan malaikat, Nabi makhluk yang paling mulia. Tapi ketika di mahsyar bangkit, Nabi Ibrahim pakai baju dulu. Rasulullah nombor 2. Ulama tanya, kenapa lah Rasulullah nombor 2? Imam Qutubi jawab. Memang Nabi Allah Ibrahim pertama pakai. Tetapi Rasulullah nombor 2 ni, nilai baju yang Nabi pakai tu lebih baik daripada baju yang dipakai oleh Allah Ibrahim. Bukanlah mana Nabi tu, Nabi Ibrahim pakai baju murah, tak. Baju tu dah hebat dah. Tapi Nabi Muhammadnya lagi hebat lagi. Nilai pakaian tu nak menginggap imbang, walaupun dia nombor 2 tapi gogoi mahal sikitlah. Tak jatuh kak kedudukan Rasulullah Allah SWT. Kenapa pula Nabi Ibrahim pertama? Imam Qutubi sebut sebab dialah di antara Rasul yang diutuskan yang ditelanjangkan dan dimalukan untuk dibakar. Sebab itu Allah Ta'ala beri dia pakaian. Rasul ulul azmi. Rasul yang paling banyak menerima tentangan, paling hebat dompet orang. Taruk berbanding dengan Rasul yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Empat orang ni hebat tentangan oleh kaumnya pada zamannya. Dipanggil Rasul-Rasul Ulul Azmi. Azam dia kuat. Kan? Sampai dibakar Nabi Ibrahim ni. Jadi dimuliakan dengan diberi pakaian. Keadaan tu lama itu. Nabi beri syafaat. Ada kanak-kanak yang dapat bagi orang yang meninggal anak dia sabar. Besok anak-anak kecil ni besok akan jadi orang pelayan bagi minum. Orang yang banyak bagi minum orang atas muka bumi ni. Macam mana Ustaz? Air senang cari. Macam mana nak minum? Dia belanja orang. Dia serokah ke orang. Bulan puasa dia ajak anak-anak yatim orang susah. Tak apa, ambil kawan ke tak apa. Malam hari ni buku masih lah. Minum air. Orang yang rajin minum air. Bagi orang minum air dalam kubur ini dia. InsyaAllah. Tuhan beri dia minuman di akhirat. Orang yang rajin berserokah pakaian dalam kubur ini. InsyaAllah di akhirat. Dia akan diberi pakaian oleh Allah SWT.
Begitulah seterusnya. Orang menjamu orang besok di akhirat, dia tak kelaparan. Jadi amalan-amalan baik kita semuanya akan dinilai Allah. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar Allah. Allahu a'lam. Ada soalan lain tuan? Dia ada soalan kalau minum balik dah. Kalau minum orang tanya balik, minum nak balik sampai habis hari ni. Kalau tak ada kita berhenti kat sini. Ada ke tuan? Tak ada kita berhenti kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ansurna lil qawmil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم.